Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, seluruh anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang saya muliakan, baik yang ada di dalam ruangan ini yang dan tentunya juga yang sedang mengikuti kegiatan ini dalam kegiatan yang bersifat virtual, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami mulai, mohon izin, dalam kegiatan uji kelayakan ini kami laporkan bahwa kami didampingi oleh Bapak Wakapori, Bapak Kabaharkam Polri, Bapak Kalemdiklat Polri, Kadiv Propam, kemudian Kapolda Aceh, Kapolda Sulut, kemudian ada Ibu Ida Utari, kemudian junior kami Hari Sonta, Kapolres, kemudian staf kami Feli dan dua operator. Mohon izin Bapak yang hadir mendampingi kami, ini susunannya adalah urutan senior Pak, mulai dari 87, 88, 89, 90, kami sendiri 91, berserta leteng kami, dan adik-adik kami Pak. Jadi mohon izin kami melaporkan bahwa saat ini Polri solid Pak. Baik, kami lanjutkan Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat dan karunia kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam forum yang mulia ini untuk menjalankan amanah konstitusi dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan calon kepala kepolisian negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih.